Hasil survei membuktikan banyaknya orang sukses-sukses dulu pernah dijatuhkan, tapi dia bertahan. Dulu pernah dicaci, tapi dia berusaha membuktikan. Dulu pernah dihina, tapi dia terus berjuang. Itu makanya langsung sukses. Pak Jihir gak mungkin lahir cepat langsung di atas uang miliaran, gak mungkin pak. Lahirnya di bank apa biar? Pak Haji Beki lahir cepat langsung, wow. Di dalam apa jenenge? Berangkas, duit tok, gak mungkin pak. Semua orang itu ada prosesnya, tapi ketika dia itu mampu bertahan, woi sabar, masya Allah, hidupnya akan ditata oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Semoga panjenengan semua akan sukses dunia akhirat. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi kayak saya itu berusaha gitu, saya itu kadang kan ya emosi, tapi emosi itu kadang di kamar, itu kadang sir ngeplai terus nih kok. Tak kenapa kuapoki pok orang itu margono nuai enggak, tapi alhamdulillah malah masya Allah luar biasa dihujat ya orang masalah sepanggah ngene iki sepanggah penak oleh itu konco ya rodok pantes-pantes ngene iki lumayan alhamdulillah. Aku bingung ngaji bahasa Indonesia uangnya juga nih ya udrek gara-gara Pak Jihir tum-tum duit ayo tum-tum duit. Wow. Ini Pak Jihir ini bawa uang 10 juta terus nanti untuk bayar tak bahasa Indonesia aku. Nanti untuk apa pak? Untuk pakir miskin berdua pak untuk apa tuh Tomah? Dua pak mikir untuk wito beh mikir nekak beli katrok enak mikir diri terus nanti kan? Niku, niku Gus tengah jenis Pak Haji Beki wonten mik niku. Oh ini berarti Pak Haji jangan jauh Pak Haji saya sulit ngaji bahasa Indonesia itu makanya jangan dendam dulu ini di Jakarta di Madura itu banyak yang ngerti saya padahal ngaji itu bahasa Jawa oke okay. Wah iso punya akeh ya. Wah iso. Keren iki Pak Haji. Sawon nang aku. Ya kok piye? Untuk nyari dua orang yang pantas untuk menerima. Oh, bukan dua pak, bukan pakai miskin. Yang pantas menerima. Yang pantas menerima. Dan ini tadi saya sama Mas Dava, sama Mas Taim keliling. Jadi ketemu di sosial. Menerima apa itu pak? Menerima apa? Dua unit sepeda motor. Motornya apa? Motornya apa? Bis R. Yang jelas. Bis R. Motor apa? Baru. Nah iya baru. Motor apa? Oh beat. Listrik. Udah beat baru. Baru ya Gus. Ya. Oh, kapan nih? Omong gue motor Pak Reni Pak Jo. Ya nanti kan gampang masalah itu bisa kita belanjakan di sini atau di mana gitu. Iya. Kita tadi udah dapat dua Gus. Siap. Dari Gandean sama satunya dari Kediri. Kenapa Pak dipilih ini Pak Tato? Ya tadi kita muter-muter kelihatan kok rodok nelongso banget. Kenyek ini. Boten menawi ngantuk Gus. Menawi ngantuk. Wo ngantuk. Kamu keliling? Iya sama Mas Dava sama Mas Taim tadi. Ya wis. Terus gimana ini? Ditanyai apa Pak? Monggo. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Rohman dari Desa Gandean, Kecamatan Wonodadi. Wonodadi, Desa Gandean, Kecamatannya Wonodadi. Sama kayak kecamatannya Pak Cipegi. Sama ini, namanya Pak Rohman. Pak Rohman, hari-harinya di rumah apa kerjanya? Buruh tani. Buruh tani, tahu buruh tani? Oh ya. Buruh tani, apa itu bahasa Indonesia Maduranya? Reng tani pak? Ini wong Pamekasan pak? Enggak mungkin. Oh enggak mungkin. Buruh tani? Iya.
Ya, buruh tani. Anaknya berapa, Pak? Jenengan? Dua. Dua. Istrinya di rumah kegiatannya apa? Istrinya satu. Di rumah kegiatannya apa istrinya? Enggak, ya bantu di rumah. Buruh tani. Oh, buruh tani pokoknya. Sama. Oke. Ini jenengan Pak siapa tadi? Pak Rohman. Pak Rohman, jenengan mau dikasih Honda Beat sama Pak Haji Her dari Madura. Terima kasih Pak Haji Her. Tahu, ini orangnya yang ini loh. Yang kopiahnya kayak Gus Dur. Terima kasih semuanya. Ya. Pak Haji Her ini tahu. Doakan untuk Pak Haji Her, doakan. Ya, semoga Pak Haji Her semakin jaya. Amin. Terus apa lagi? Ya, semoga semua yang diberikan kepada saya dibalas oleh Allah yang berlimpah. Amin. Amin. Dari mana Pak Cien? Rumahnya mana? Tahu gak? Belum. Madura? Oh, Madura. Pamekasan? Pamekasan. Motornya buat apa nanti, Pak? Gadek nih. Arif. Buat merumput. Merumput. Arif. Punya ternak? Ya, gaduh. Gaduh. Oh, gaduh. Jenengan derek ngaos iki ikut ngaji di sini sudah berapa bulan? Ya, alhamdulillah lebih dari 2 bulan. Lebih dari 2 bulan istiqomah untuk motor Honda Beat. Wes alhamdulillah Pak Roman. Nggih. Niku sinten anake? Nggih, niki yoga kula, putra saya. Putrane kelas pinten? 5. Oh, kelas 5, wis pas kok kena di SMP udah piting ke Pak Haji Her. Alhamdulillah. Nah, coba Pak Roman Pancasila buat syarat. Apa anu kalau nggak mau Pancasila apa surat pendek apa itu? Ya, surat ikhlas. Surat ikhlas. Iya, ikhlas semua. Pancasila coba Pak, Pancasila. Ya, insyaallah. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan bijaksanaan dalam perwakilan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mang pas nomor 4 keliru mang sirku cara Honda Beat arep tak cepot bane sito. Oke Pak Roman. Pak Roman boleh jalan ke sini salaman sama Pak Jir boleh. Nah, biar karena Pak Jir juga enggak selalu datang ke sini ya. Semoga nanti sering-sering ke sini Pak Ji. Saya tak belajar bahasa Indonesia terus saya biar enak, Bu Sherly biar paham nanti. Sini Pak Roman, wah Mike kok digawang juga udah ini di depan sini minta tahun apa? Monggo Pak Roman, apun tempat ini monggo Mas. Ini namanya Pak Jihir ini. Ini Pak Jibegi. Ini Pak Jibegi. Nah, alhamdulillah seneng ya. Seneng banget. Teman ya. Ini Pak Jihir ini. Juragan bako. Nanti udah beatnya bau bako. Ya, sudah monggo kembali ke tempat. Oke. Yang satunya mana Pak Tato? Berapa tuh motornya? Oh, loro. Riman ya. Yang satunya mana Pak Tato? Laki-laki apa perempuan? Oh, suami istri. Ndang to kowe to, kowe to. Coba salat. Tuh agak ke sana Pak Jihir biar bisa lihat Pak. Tuh, biar di sana. Nah. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Kula Anita Nikmatus Solehah Gus.
Bu Anita, bapaknya namanya siapa? Muhammad Soeb. Pak Soeb sama Bu Anita. Putrane pinter Bu Anita? Kalih, Gus. Kalih. Paling kecil umur? Umur 9 tambah 10 tahun plus 2 SD. Pondok datang Al-Mahrusiyah 3. Lirboyo. Istimewa. Alhamdulillah. Yang bajeng? Yang bajeng kuliah semester 4 wonten Purwasri. Istimewa. Rumahnya sering kesini? Iya. Berangkat jam berapa, Bu? Habis sholat isya jam 7 lebih seperempat. Tempatnya di mana ya tadi? Di Jalan Raya? Di Jalan Raya. Oh, di Jalan Raya. Ini sama Pak Haji Her mau dikasih motor, udah Beat. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sangat Pak Haji Her. Nggih, kenal sama Pak Haji Her. Dereng. Oh, iya. Ini rumahnya Madura Pak Makassan. Iya. Alhamdulillah nanti ditagih, ditato motornya. Sing arep beliau tato. Alhamdulillah matur suwun. Iya. Nggih. Sudah berapa bulan ngaji di sini? Dari bulan Agustus tahun kemarin, Gus. Jadi ya wis. Oh, 7 bulan. Ya. Siap. Nggih. Ya udah, matur nuwun nggih. Selawat ada yang hafal tuh, selawat. Wonten. Ya, selawat apa, Bu? Buat syarat, ayo. Tapi yang berdedek, Gus. Enggak apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin idril qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.